Nama saya Syafira Fitriani, NIM 1910710018 dari Prodi Tadris IPA kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia online menggunakan aplikasi PET. Saya akan membahas mengenai atom. Sebelumnya, apa sih itu atom? Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dalam reaksi kimia, di mana atom bersifat netral secara elektrisitas yang tersusun atas inti pusat yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Bisa disimak video selanjutnya. Di sini saya menggunakan PET untuk mencoba praktikum kimia ya. Nah, karena kita mata kuliahnya kimia, kita bisa klik bagian kimia yang tadi. Nah, di sini saya pengen coba buat atom, ini sebenarnya materi atom itu gampang-gampang susah gitu. Tergantung bagaimana kita mempelajarinya. Oke, kita coba buat atom. Saya pengen coba kasih proton 1, neutron 1, sama elektronnya 1. Nah, jadilah hidrogen. Dan ini itu netral. Dengan bilangan massanya itu ada 2. Nih, ini kita bisa klik ini. Ini ada muatan totalnya seperti ini, netral ya. Oke, kita coba lagi. Jadi helium dengan bilangan massanya ada 4 dan ini netral juga. Ini ada 2 proton, 2 neutron sama 2 elektron. Ini di sini kita juga bisa lihat ini ada di golongan berapa, periode berapa gitu ya. Tampilan. Oke, kita coba yang ini. Simbol, kita coba simbol. Nah. Kita coba kayak tadi ya. Nah, seperti ini. Ini ada bilangan massanya ada 2, bilangan atomnya 1. Dan ini hidrogen, ini netral, ya. Dan ini ditujukan pada golongan berapa, periode berapa. Oke, kita coba lagi, tambah nih. Helium dengan bilangan massanya ada mana tadi? Ada 4, terus bilangan atomnya ada 2. Nah. 2 proton, 2 neutron, 2 elektron. Oke ya. Oke, kita coba ulang. Kita coba nah, ini ada helium. Ya, helium. Terus kita coba lagi. Ini litium ya, litium kekurangan jadinya plus, ini plus. Lalu kita, nah ini netral litium dengan massanya 5, bilangan atomnya ada 3. Oke. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada ilmu baru yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.